Guys, orang-orang ini benar-benar ingin menghancurkan pantai seperti yang kamu lihat orang-orang ini mulai menggali kanal kecil. Mereka bermaksud menghubungkan sungai yang dekat dengan laut supaya bisa membuat jalur ombak buatan yang keren, tetapi air mulai mengalir dengan cepat dan kanal kecil itu berubah menjadi sungai besar yang menarik banyak orang. Sungai itu terus membesar dan akhirnya hampir menutupi seluruh pantai. Ombak yang dihasilkan sangat besar dan bisa menghancurkan segalanya. Apakah perbuatan ini justru merusak alam? Menurut kalian gimana?